Hai semua, ketemu lagi di channel Hafiz Irfan. Kali ini gue akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan hotspot di iPhone kalian. Ini adalah tutorial buat kalian para pengguna iPhone baru. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Biasanya kalian ketika buka pusat kontrol pasti ada pengaturan untuk mengaktifkan hotspot. Namun tombol tersebut tidak dapat diaktifkan. Untuk itu kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Langkah awal untuk mengaktifkannya yaitu kalian buka pengaturan, kemudian kalian klik seluler. Kemudian kalian pilih jaringan data seluler, scroll ke bawah, kemudian kalian isi APN-nya menjadi internet. Tulisannya kecil semua ya guys. Jika sudah, kalian aktifkan mode pesawatnya. Kemudian matikan lagi. Jika sudah semua, kalian kembali ke menu pengaturan dan kalian akan menemukan personal hotspotnya. Setelah itu kalian bisa mengatur untuk mengaktifkannya dan juga untuk mengganti passwordnya. Selain itu, agar lebih mudah kalian juga bisa mengaktifkannya di pusat kontrol langsung. Jadi sudah bisa dinyalakan ya guys ya. Nah ini udah bisa dimatikan dan juga dinyalakan. Oke, mungkin itu tutorial singkat dari gua dan semoga bisa bermanfaat. Klik like jika kalian menyukai video ini, kemudian share ke teman kalian, dan subscribe jangan lupa ya guys. Terima kasih, see you on next video, bye bye.